ceramah. Saya berdiri di sini tak ada kepentingan politik sebenarnya. Tak ada kepentingan politik. PAS tak ada janji pada saya kalau menang PRU13 nanti dia bagi Kementerian Penerangan ke apa kepada saya. Tak ada. Kami berdiri seperti dalam tema pada malam ini, dari rakyat ke rakyat. Saya berdiri sebagai rakyat biasa. Sebagai muslimah, mungkin wakil muslimah lah pada malam ini. Dan sebagai ibu, kenapa saya teruja? Seperti Adinda Lehman tadi, dia berkata, saya rasa ramai golongan artis juga yang sebenarnya menyokong perjuangan. Tapi takut. Tapi insya Allah bila kita rintis jalan ini dan kita lihat, ini bagi saya macam Bob Lokman, kita rintis jalan ini dan insya Allah pegangannya ialah kita mesti ingat yang rezeki kita telah ditetapkan pada usia kita 4 bulan dalam rahim ibu kita lagi, dan bukan ditetapkan oleh Barisan Nasional. Jadi itu pegangan saya. Saya fikir punya fikir, kata nak cakap pun tak nak cakap. Aku dah geram ni. Aku tengok sekeliling aku ni tak boleh jadi. Apa jadi pada masa depan anak-anak aku kalau aku biarkan keadaan sekeliling ni berleluasa? Nak ke tidak ke rezeki aku nak kena bela anak aku ni, macam mana aku nak bagi makan, nak bayar rumah, bayar kereta, macam-macam. Saya rasa ini adalah satu realiti yang semua orang akan fikirkan bila kita buat keputusan untuk berdiri dan mempunyai pendirian politik. Tapi insya Allah kita kena yakin dan yakin bahawa rezeki yang Allah yang ditetapkan oleh Allah itu telah confirm. Yang itu confirm. Tapi apa yang tak confirm ialah kesudahan kita. Hidup di dunia ni hanya kalau dibandingkan dalam satu hari sebagai seolah-olah 2 jam dalam 24 jam tu. Yang lain tu berkaitan dengan akhirat. Jadi itu yang tak confirm, yang itu yang kita kena cari. Dan untuk sampai ke mendapat kesudahan yang baik tu, kita kena rintis jalan kehidupan ni. Dan seperti saudara Surya sendiri kata, nak sampai ke kesudahan yang baik tu, kenalah buat benda yang baik untuk sampai ke sana. Jangan ke dalam Al-Quran dan hadis menceritakan itu, dalam kitab-kitab lain pun ada mengatakan kita kena berbuat baik untuk sampai, untuk mendapat kesudahan yang baik. Jadi bagi saya, saya teruja. Ya, saya bercakap, saya tak ada statistik mungkin seperti orang politik yang ada bercerita, tapi saya bercerita dari hati, dari pengalaman saya dan apa yang saya lihat berlaku di luar negara dan apa yang berlaku di sini. Malam ini alhamdulillah di kawasan ni ada sportsmanship lah kata ya. Kalau orang main bola tu dia menang, tidak sportsmanship. Tapi saya baru balik daripada kawasan Batu Gajah, di kawasan Gopeng, satu malam macam inilah kita dekat berceramah, ada ceramah sebelah lagi pula. Macam tak ada hari lain, macam tak ada tempat lain yang boleh dibuat. Dah lah bunyi, makin lama suara makin tinggi. Dia tak tahu janji manis pun kuat, suaranya ring kuat, lagu suara Minangkabau susah sikit dia nak lawan. Dah lah bunyi macam orang jual ubat. Tidak ada rasa hormat kepada rakyat, pemikiran yang tak bertemadun, yang masih dalam golongan dunia ketiga. Kerana tak ada rasa hormat untuk memberi ruang untuk rakyat mendengar hujah daripada dua-dua pihak dengan tenang. Rakyat, saya tengok pendengar kejap dengar sana, kejap dengar sini, tentu harap. Bunyi macam orang jual ubat. Neng. Tak tahulah banyak mana yang masuk. Saya ingat itu dah teruk. Besok malamnya, memang di tadi pada malam Jumaat, saya pergi ke kawasan Gopeng. Saya berdiri di sini, di sebelah sana dekat saja. Dijalankan pertandingan karaoke pula. Gedebung. Malam Jumaat. Jadi bagi saya, saya rasa sedih. Kerana saya merantau lama. Saya hidup di New Zealand saja lebih daripada 10 tahun lebih. Dan merantau di seluruh dunia. Dan saya sedih melihatkan mentaliti
Inilah dia sebenarnya kalau tuan-tuan lihat melalui sejarah dan sejarah politik kepada negara-negara di mana pemerintahnya telah terlalu lama memerintah. Sehinggakan mereka sampai ke tahap mereka tidak lagi boleh ditegur dan tidak lagi mendengar rintihan rakyat. Inilah yang sedang terjadi. Kita tengok.